Yo guys, assalamualaikum. Anda sedang menonton channel Haji Ahmad Studios guys. Yo guys, hari ni aku nak buat react satu video pendek dari seorang ustaz, penceramah. Dia kerap keluar di Facebook memberi ceramah, ceramah agama. Dan video kali ni aku tak berapa pasti, tak berapa ingat nama dia. Aku tak sempat nak scroll pun. Pada mereka yang kenal, kenallah. Dan sebab dia terkenal dengan suara lantangnya, suara lantang dan nada suara dia bila berceramah cukup panas, baik. Cukup panas. Untuk video kali ni yang aku dapat, agak kecewa pada diri aku. Personally aku kecewa dengan ceramah dia kali ni, sebabkan hukum haram, hukum halal haram seseorang, gaji seseorang tu. So guys, jom kita tonton sama-sama. Roblok-roblok polis tak sembahyang. Apa? Bodoh ya polis. Hari Jumaat kadang buat speed train. Bodoh habis boleh trafik. Apa? Semalam aku nak datang sini nak Jarang susah kita nak dengar penceramah panggil orang bodoh. Bodoh tak berhenti kan. Datang ceramah di Lebuh Raya pukul 1:30. Polis trafik punya bodoh diambil speed train. Kau tahu hari Jumaat kau boleh jaga negara. Hari Jumaat kau boleh cuti jika ada rusuhan. Hari Jumaat kau boleh tak sembahyang Jumaat jika ada bab yang mengganggu tentang ketenteraman negara. Kalau saja-saja kau nak ambil speed trap, kau nampak roblox yang tak ada unsur tentang persangkutan dengan undang-undang, saja-saja maka haram gaji pada hari itu. Faham? Kau tahu, jangan jadi. Allahai. Ustaz, diorang buat kerja diorang. Frontliner ni macam polis, diorang buat kerja diorang. Diorang ada jadual diorang sendiri. Kita tak perlu petikaikan kerja diorang. Allahuakbar. Jomlah sambung. Bahalul, faham? Ting gaji haram tu. Tak bagi makan anak bini tu. Yang anak bini tak ada jadi orang alim. Anak bini tak ada jadi orang soleh. Sebab yang masuk unsur-unsur duit haram. Wah, hebat ustaz ni. Bab makan, bagi anak bini makan duit haram bagai semua. So aku tak boleh brain dengan ustaz macam ni lah bro. Aku dah kurang respect dengan ustaz ni. Ha, tak boleh brain. Roblox polis tak sembahyang. Apa? Bodoh. Ya, aku dah terulang balik lah. So guys, inilah dia contoh ustaz yang kita tak boleh contohi guys. Tak boleh, tak masuk akal lah ceramah dia. Tak masuk akal. Aku tak pandai bab hukum haram ni, tapi kita sebagai umat Islam, sedikit haram halal ni kita pasti tahu. Halal ataupun tidak, haram ataupun tidak, itu antara kita dan Allah. Itu pendapat peribadi aku. Dia boleh bagi ceramah tentang halal haram, tapi tidak bolehlah pada aku menghukum seseorang tu gajinya haram, gajinya halal. Itu bukan pada kita sebenarnya. Pendapat peribadi aku. Kalau aku tersalah cakap, kau boleh tolong komen dekat bawah di ruangan komen dan beri pendapat tentang ceramah pendek yang aku dapat pada kali ini. Jom guys, pada korang yang baru singgah ke channel Haji Ahmad, jangan lupa subscribe, tekan button loceng di sebelah kanan anda untuk video-video terbaru daripada Haji Ahmad. InsyaAllah kita berjumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.